Bang Gesit. Ini sebenarnya jalur air kayaknya ya. Akhirnya break dulu. Oke, persiapan di checklist dulu. Perlengkapan chest kamera udah hampir. Chest. Kemungkinan kita berangkat jam 3. Jam 3an lah, semoga enggak hujan. Semoga enggak hujan dan cuacanya mendukung. Masalahnya saya mau buat drone nih, belum punya tas. Ya, jadi seperti inilah. Tapi gimbal udah baik lah. Ini baterainya cukup. Oke, nantikan keseruan kami lagi ya. See you. Drone. Ini ahli termal ini, Saud. Oke, siap. Ketemu di mana? Rp7.000. Oke, sekarang kita menuju ke rumah teman Sutrio, di mana di situ gua nyimpen motor. Dan sorry untuk scene ini gua nggak sempet rekor karena gua cek lagi packingan sebelum nanjak, itu wajib itu kalau gua mau muncak. Mainan olahraga, jalanannya masih asik. Asik dong, asik gak? Aduh, kita punya cuman bawa satu senter ya. Oh, jadi tidak tadi tes ya? Dua. Saya terbawa. Oh, good. Serius. Senter kayaknya dibawa tuh. Aduh. Lumayan. Oke, mulai. Mulai perjalanan dipandu oleh Bung Trio. Pemirsa, si Babang tampan. Baruntan, Bu. Mantap perjalanannya, men. Kita berangkat jam berapa tadi? Hampir mau jam 4 sih. Akses menuju sawah untuk mengangkut beras, padi ya, bukan beras ya, karena kalau beras udah di
giling padinya. Ini masih area komplek makam. Eh, hey, udah segini udah lelah. Cemen. Jalannya masih asik menurut gua segini, masih belum ekstrim ya. Kira-kira menuju tempat ekstrim itu berapa menit? Yang setengah jam dari sini udah baru mulai nanjak. Oke. Hutan ya. Oke. Nanti ke hutan kalau udah. Enggak, tapi kalau aku kuat bertahan hidup. Ini jalanan masih asik nih. Masih aspal. Ternyata jalannya becek. Gua gimana men? Bisa dong, bisa. Oke, kita sudah nyampe, nggak tahu ini tempat apa, yang pasti ini udah setengah perjalanan ya. Udah setengah perjalanan, kita istirahat break dulu. Kita ada 1 jam berjalan. Ada. Oke, ini yang ada lagi macan. Ada kehausan dan di sini asli airnya bersih banget.
bisa diminum langsung. Bisa langsung minum. Aduh, kira-kira paling kita nyampe ke Bukit Bintang itu jam 6 ada? Atau Isya? Nggak mungkin, Isya? Oh, nggak mungkin. Oke, gue percaya nih ada tour guide terbaik di Jawa Tengah. Gila, men. Keren. Aduh, asli tempatnya masih asik. Tapi di sini masih terjamah ya. Di bawah ada masih ada sawah. Mungkin di sini motor bisa masuk, tapi mungkin lewat bawah ya. Oh, ke atas sih tadi lumayan terjal di bawah tuh. Oke, kita akan lanjut 3 menit lagi. Akhirnya hujan berhenti, kabut pun turun. Ini udah jam 5:30 ya. Kita lagi neduh. Wis, ada babang tampan, babang ripai. Wah, ternyata hitam sekali pemirsa. Maksudnya ini backgroundnya di sana gitu, bukan orangnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Salam. Wah, ternyata gelap banget. Cahaya Salam. Wow, terima kasih Cahaya Salam. Kita akan menuju ke puncak. Ini udah hampir mau maghrib ya. Kita udah ada di perjalanan. Sebentar lagi kita mau melewati jalur yang paling ekstrim. Oke, kita lanjut sampai di atas ya. Mungkin gua gimana sih lu? Mungkin gua akan off kamera karena takut ada hujan dadakan ya. Karena semua barang elektronik gua masukin, takut hujanan. Oke. Yuk, see you. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, mungkin itu bisa dibilang sangat lama ya. Karena di situ gue orang satu-satunya yang mengalami kram. Dimana yang lain pakai sepatu, gue pakai sendal. Di situ gue doang yang pakai sendal dan 3 kali gue mengalami kram dan akhirnya yang tadinya aturan 3 jam udah nyampe, itu nyampenya sampai 4 jam. Wow, sangat luar biasa perjalanannya. Nantang. Oke, Cahaya Salam. Siap. Oke, Cahaya Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah menempuh perjalanan yang sangat lumayan panjang, kita ada panjangnya perjalanan. Ya, gue sama si gak kelihatan, man. Dia sebagai lighting. Oke, Cahaya Salam. Dan besok jam 5 kita harus bisa bikin video epic sunrise ya. Oke, sunrise ya. Sorry tadi karena tadi kaki saya kram selama sebanyak 3 kali. Jadi ya begini, saya lemas banget. Baru kali ini lagi saya muncak ya. Semoga di sini enggak ada apa-apa dan alhamdulillah teman-teman baik semua. Dan kita mau ngopi, ngerokok. Oke, terima kasih Cahaya Salam. Dan kita mau ngopi dulu ya, bye. Akhirnya gue memutuskan untuk ngopi dan semua peralatan kamera gue masukin ke dalam tas supaya ngopi gue lebih nikmat. Sampai ketemu di besok pagi jam 5. Waduh, gelap banget. Cahaya Salam. Wow, terima kasih Cahaya Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepat jam hampir jam 5 ya, di mana sekarang kita mau berburu sunrise dan Bang Ripai lagi bikin kopi ya. Bentar lagi habis itu kita ngeliwat, habis itu lagi kita ambil footage sebanyak mungkin dan gue mau nerbangin drone karena semalam cuacanya lumayan dingin. Semoga aja gak ada angin lagi karena semalam ada angin ya. Ikuti kegiatan kami terus di sini ya dan bye.
Oke, udaranya sangat mantap sekali. Sekarang lagi ada di wisata Bukit Bintang. Ini sangat sayang sekali ya menurut saya. Ini sudah tidak dikelola lagi, nggak tahu kenapa alasannya. Saya juga udah nanya ke warga tadi, kenapa Bukit Bintang ditutup? Padahal ini destinasi yang sangat bagus banget bagi para pecinta alam. Mantap men. Lihat suasananya. Udaranya sih nggak dingin-dingin banget tuh pagi. Tapi mungkin tadi jam sekitar 11-an itu ada kayak angin gede banget, tapi alhamdulillah kondusif. Dan di sana kita bisa lihat ya, itu ada kayak bekas longsor gitu ya. Dan di sini aduh benar-benar bagus, tapi sayang banget itu rumput-rumputnya. Semoga aja ini bisa diperbaiki lagi ya, karena ini sangat bagus banget view-nya dan banyak banget sampah berserakan di sini. Mungkin bekas-bekas yang kemarin gitu ya.